Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atan Kudus dari Light Blue Studio. Hari ini di hadapan Pusat Khidmat Rakyat Dun Permatang telah diadakan program Back to School MBI, iaitu sumbangan daripada Kerajaan Negeri RM100 kepada setiap orang anak-anak yang kembali ke sekolah untuk tahun 2022. Mari kita saksikan. Jom. Yang anak-anak yang bakal menerima sumbangan daripada MBI, Menteri Besar Incorporated, yang bernilai wang tunai RM100. Kita bagi secara tunai. Apa yang saya harapkan adalah manfaatkan duit yang kita beri ini sebaik mungkin dalam membeli keperluan peralatan sekolah. Dan saya harap manfaatkan sebaik duit ini, dan sedikit sebanyak saya yakin ianya boleh meringankan beban ibu ayah ataupun penjaga pada anak-anak lah. Yang keduanya, kita sudah maklum Kerajaan Negeri Selangor sangat mengutamakan pendidikan. Contohnya kita tengok, kita baru saja menyelesaikan program Back to School Tawas untuk kelahiran 2015. Maksudnya pada anak-anak yang lahir 2015 telah didaftarkan oleh ibu ataupun ayah pada hari kelahiran tersebut. Jadi dia layak untuk mendapat peralatan sekolah yang berupa beg, bekal makanan, minuman, peralatan alat tulis lah. Jadi saya rasa itu juga telah meringankan beban. Maksudnya anak-anak itu akan mengikuti dekat itu. Jadi saya harap itu yang tahu. Yang kedua, kita ada UNICEL. UNICEL ini juga adalah sebuah institusi pengajian sendiri di bawah Kerajaan Selangor. Pada anak-anak yang ingin melanjutkan pelajaran dengan syarat mendapat 3 kredit adalah layak untuk melanjutkan pelajaran itu Universiti Selangor, yang terang-terangnya terletak dalam Dun Permatang. Ianya terletak di Bestari Jaya. Kita ada satu lagi kampus Universiti di Indonesia Alam. Alhamdulillah lah dapat tambah-tambah apa yang kurang sekarang ni, lagi musim-musim COVID ni kan, tambahan macam mana yang sikit ditutup-tutup. Alhamdulillah lah dapat macam tu lah, dapat tampung apa yang kurang tu, dapat tambah-tambah macam tu lah.